biasalah itu. Neng, ini dia sayur kita, sayur labu siam, oseng-oseng labu siam ini. Selamat pagi pemirsa. Aku harap kalian semuanya baik-baik saja. Saya mendoakan selalu untuk kesehatan kalian. Semoga kalian panjang umur, sehat selalu, dan dianugerahi rezeki yang lancar. Baiklah teman-teman semuanya, hari ini aku mau keluar rumah ya, pengen cari udara segar. Belum tahu mau kemana, yuk kita ikuti aja videonya ya. Aku lagi ada di gereja ini nih. Lagi rame banget guys, rame bener, banyak ini, banyak bule-bule tuh. Lagi pada biasalah itu, lagi pada ngopi-ngopi karena musim ini kan panas banget hari ini di sini. Teman-teman, aku baru aja nyampe di kota ya, mau kelayap-kelayapan, mau ngapiak-ngapiak gitu loh. Kalau orang Jawa bilang tuh mau warawiri gitu ya, mau menikmati cuacanya hari ini karena cerah banget. Tapi ternyata teman-teman suamiku nelpon, katanya dia minta dijemput, dia mau ikut keluar, dia bilang katanya mau pergi shopping juga. Ya oke lah, kita akan turutin, kita mau belanja sama dia. Setelah belanja, aku hari ini kepengen banget makan kepengen makan labu siam teman-teman, yang dioseng-oseng itu loh dengan cabai setan gitu ya. Ih, enak bener pasti ya. Tapi kita jemput Kang Mas dulu, habis itu kita pergi ke keluar ya, nggak tahu mau kemana, dia mau ketemenin. Nah, ntar buat makan siang kita mau masak labu siam teman-teman ya. Ikutin terus videonya sayang ya. Jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe karena subscribe itu gratis ya. Dan like juga komennya jangan lupa, nanti saya hubungin, nanti saya balas komennya ya. Thank you very much. Teman-teman, sekarang aku lagi ada di mobil, lagi bersama suamiku tercinta. Kita rencananya mau belanja-belanja sedikit gitu ya. Suamiku ada di sampingku seperti biasa. Yuk kita jalan-jalan dulu ya hari ini ya. Itu teman-teman suamiku dari mobil. Yuk kita. Teman-teman, ini aku belanja ya hari ini. Ada belanjaan habis 64 euro, terus yang satunya sekitar 41 euro. Teman-teman, kita sebentar lagi udah nyampe ke rumah nih ya. Perutku lapar banget, aku pengen makan yang namanya labu siam ya. Yuk kita makan labu siam, tapi saya mau masak labu siam dulu sama nasi hangat sambal terasi ya. Yuk kita langsung ke dapur ya, kalau udah sampai ke rumah ya. Hai 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 teman semuanya, kita udah sampai di depan rumah. Tadi aku habis muter-muter ya, habis dari ke kota, terus habis dari ke mana, ke Antersport, terus ke dari Magazang supermarket. Sudah belanja semua, sekarang udah sampai di rumah ya teman-temannya. Sekarang aku mau masak ya, kalian ikutin aku ke dapur ya. Yuk. Teman-teman, sekarang kita sampai di dapurku ya. Sekarang kita akan memasak yang namanya sayur oseng labu siam setan ya. Enak banget rasanya pasti. Dan kita akan coba resep yang saya buat hari ini ya. Ini dia bahan-bahannya. Ini dia bahannya ya. Yang pertama-tama harus kita siapkan labu siam. Ini labu siam yang sudah saya cuci dan sudah saya remes-remes pakai garam ya. Dan saya tiriskan. Lalu di sini saya pakai jamur hitam ya, yang sudah saya cuci dan sudah saya potong-potong. Terus saya pakai juga udang kering ya teman-teman ya. Kalau udah pakai udang kering saya tidak pakai terasi lagi karena saya merasa udah cukup ya pakai udang ya. Terus jangan lupa kita siapkan bawang merah, bawang putih, terus daun jeruk dan juga tomat ya. Terus daun bawang, dan saya di sini pakai cabai teman-teman ya, cabai merah ini yang gede saya pakai 2. Terus yang cabai rawit ini gue kecil pakai, yang kecil aku pakai sekitar 6 ya. Jadi aku rasa udah cukup pedes lah itu, ntar udah cukup mangap-mangap mulutku makannya ya. Oke deh, sekarang kita akan memulai memasak ya.
Pertama-tama yang harus kita panaskan itu minyaknya ya. Saya pakai minyak sekitar 2 sendok kurang lebih, minyak kelapa ya. Terus kalau minyaknya udah mulai panas, baru kita masukkan bawang putih, teman-teman ya. Bawang putih, daun salam, masukin aja semuanya dulu sementara seperti ini, dan kita tunggu daun bawang putihnya langu ya, teman-teman ya. Dan kalau bawang putihnya udah mulai layu seperti ini, teman-teman, kita masukkan bawang merahnya ya. Masukkan bawang merahnya, terus kita masak sampai langu ya. Nah, teman-teman, kalau umpamanya bawang merahnya udah mulai layu sama bawang putihnya, masukin aja semuanya ya. Tomatnya kita masukin, daun bawangnya kita masukin ya. Terus cabenya juga kita masukin, teman-teman ya. Kita masukin semuanya. Dan kita aduk ya. Kita aduk sampai merata, teman-teman. Dan biarkan langu ya. Bumbunya udah mulai matang ya, udah mulai apa namanya, udah mulai langu. Sekarang saatnya kita masukkan bawang apa namanya, jamur hitam ya. Kita masukkan ke dalam jamur hitamnya semuanya. Udang keringnya juga kita masukin, teman-teman ya. Udang keringnya kita masukin semuanya. Terus kita kasih sedikit merica, teman-teman ya, biar agak enak. Lalu kita kasih garam secukupnya, teman-teman ya. Lalu kita aduk, biarkan sampai langu dan menyatu bumbunya. Nanti yang terakhir baru kita masukin yang namanya labu siam ya. Kalau bumbunya ini udah layu, semuanya udah menyatu, berarti saatnya kita masukin labu siam ya ke dalamnya ya. Ini labu siamnya harus kita masak semuanya. Lalu kita aduk ya, teman-teman. Sampai merata, jangan sampai nggak merata. Kita aduk terus sampai merata bumbunya, semuanya meresap ke labu siamnya. Nah, teman-teman, labu siam ini jangan lupa kalau umpamanya kalian ingin menyantap labu siam ini, usahakan pakai nasi kalau bagi yang makan nasi ya. Tapi kalau umpamanya yang lagi diet seperti saya yang dietnya itu nggak berakhir-akhir, makan labu siam ini nggak perlu pakai nasi. Saya pakai aja labu siamnya sama ayam goreng atau sama ikan goreng atau sama apa, udah itu aja pemilihan saya ya. Selanjutnya, teman-teman, kalau umpamanya udah masuk semua, udah merata ke bumbunya, ke mana, ke labu siamnya, biar cepat mateng labu siamnya ini kita tutup ya. Dan kita biarkan sampai mateng sambil dikontrol sekali-sekali, takutnya gosong ya. Api jangan terlalu besar, biasa aja. Dan kita akan tunggu mateng ya. Setelah mateng nanti baru kita makan. Teman-teman, ini sepertinya udah mulai layu ya. Apa namanya? Labu siamnya ya, udah mulai layu. Dan tadi udah saya cicipin, rasanya udah enak banget ya. Udah nggak perlu dikasih garam lagi, nggak perlu dikasih gula, nggak perlu dikasih yang lainnya ya. Coba siam. Udangnya, teman-teman, berasa banget ya, wangi bener. Terus jamurnya juga oke ya. Dan aku rasa sebentar lagi udah mulai saya angkat karena saya udah mulai lapar, teman-teman. Aku rasa ini, teman-teman, udah mulai matang ya. Oke, Atap. Eng, ini dia sayur kita, sayur labu siam, oseng-oseng labu siam bikinanku. Selamat mencicipin, selamat makan, bon appetit. Kes kondi seri. Selamat makan, katanya teman-teman. Yuk, terima kasih suamiku.